Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan Ilham di channel Green Amarta Yogyakarta. Pagi ini saya ingin melihat tanaman hias milik tetangga. Koleksinya sangat banyak ya. Dan juga memang tetangga saya ini senang dengan tanaman hias. Juga dia penjual tanaman hias murah-murah. Terkenal juga di Jogja ini. Yang belum subscribe, teman-teman hobi tanaman hias, subscribe dulu. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya serta like channel YouTube kami agar kita selalu semangat untuk membuat channel ini. Oke, langsung saja. Oke, teman-teman, hari ini saya ingin berkunjung ke rumah tetangga dulu. Ini rumah saya dan tetangga saya itu sebelah situ tuh, dekat sekali kan. Oke, kita langsung saya jalan. Nah, di sini rumah tetangga saya. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita perkenalkan dulu ya. Ini dengan Mas Imam. Betul, dengan Mas Imam. Oke. Nama greennya apa, Mas? Ini namanya adalah Florigo. Florigo, nanti florigo.id. Oke, florigo.id. Meskipun cuma di depan rumah gini ya, nggak besar. Oke, nanti kita cantumkan nama IG-nya ya, Mas. Yap. Nah, hari ini kita mau lihat-lihat koleksi dulu nih, Mas. Oke. Jadi Mas Imam ini adalah pionir di Green Amarta. Di apa ya? Tanaman hias. Jadi saya juga sebenarnya ngikut juga nih sama Mas Imam ini untuk hobi tanaman hias. Udah berapa lama Mas di sini, Mas? Untuk apa? Hobi cinta sama tanaman hias terus mengkoleksi semuanya ini. Kalau disebut pioner sih sebenarnya enggak, soalnya kan saya juga baru ya. Jadi baru-baru awal pandemi itu baru suka sama tanaman hias. Jadi ya masih belajar juga sih, tapi alhamdulillah sekarang sudah makin banyak nih koleksinya. Yang tadinya cuma suka dari awalnya cuma monstera-monstera aja, lama-kelamaan nambah dikit-dikit. Jadi sekarang ya lumayan lah, udah ada beberapa koleksi. Oke. Yuk kita tour plan-nya, Mas. Apa aja nih yang kita punya? Dari mulai dari mana? Mana ya? Oke, dari sini deh. Dari itu. Di sini ada Subhastatum. Subhastatum. Subhastatumnya ini kayaknya malah mekar ini. Oh, mana, Mas? Oh, nyiprit kan. Oke, benar. Kalau awalnya sih enggak. Biasa. Sekarang ini kayaknya lebih mekar. Uniknya apa, Mas, ini tanamannya? Kalau ini tuh belakang daunnya tuh Iya. Warnanya kayak alokasia ya, ungu. Ya. Iya, betul. Jadi ciri alokasia memang belakang daunnya itu ungu. Terus apalagi ya, di sini ada Acuminata ini. Iya. Baru beberapa daun sih. Tapi udah besar-besar ini, Mas. Ini udah lumayan besar sih. Terus di sini ada Sequamiferum. Ya,
Nah, ini ajalah. Saya juga punya ini, Swemi. Batangnya berbulu ya? Nah, itu. Nah, ini saya kebetulan suka batang yang berbulu-berbulu nih. Ada juga temennya nih yang berbulu juga. Ini adalah Fuji Petiols. Fuji Petiols. Fuji Petiols. Ini lagi saya kerukupin lumut ya, biar cepet gede. Ini nanti kalau udah gede juga bakal berbulu ini dia daunnya. Tapi daunnya biasa ya. Terus yang berbulu juga di sini ada keluarga berbulu nih. Ada Veru Kosum. Wah, Veru Kosum istimewa sekali. Tapi ini dia belum dewasa ya. Jadi bulunya masih sedikit. Dulu ini terkenal mahal banget ya mas. Satu daunnya aja viral banget, ini sampai 1 jutaan kalau nggak salah ya. Dulu. Kalau sekarang sih udah murah. Satu daun 50 sampai 70 ribu lah. Jantung kondisi sekarang mah udah murah apa-apa. Pokoknya mumpung lagi murah, cari barang sebanyak-banyaknya. 70 ribu di Green Amarta loh, satu daun Veru Kosum. Terus dari keluarga berbulu lagi apa ya? Kayaknya cuma punya itu deh. Nah, ini juga cantik nih, Pink Splash. Dulu juga sempat mahal. Pink Splash. Terus sekarang udah murah. Gak apa-apa, yang penting kita tetap apa suka tanaman ya, meskipun harganya murah atau mahal. Ada intinya kan kita. Di sini ada Florida Ghost Mint. Wah, cantik sekali. Florida Ghost Mint. Sudah rimbun ini. Sudah rimbun nih. Ini juga murah kemarin. Terus ada janda bolong Far. Nah, ini. Nih, janda bolong Far lokal tapi ini ya. Ya, ini teman-teman, kalau namanya janda bolong Far seperti ini. Far. Tapi ini lokal ya. Yang lokal. Emang jenisnya apa aja sih mas? Ada banyak sih kalau janda bolong itu. Ada ya ini, ada Akuminata, ada Adansoni, ada macam-macam. Banyak, saya sampai juga nggak hafal. Saking banyaknya teman-teman. Terus ini ada Plumania. Ini kebetulan kemarin juga saya dapat dari lelang, lumayan murah juga. Berapa mas? Kemarin dapat 200 ribu. 200 ribu. Tapi udah 2 bonggol nih. Bonusnya ya. Udah 2 plan. Dan ini udah juga udah bisa dicacah juga. Nah, terus ini Burle. Burle juga sekarang. Wah, ini tanaman lagi viral ini mas. Di Thailand ya? Iya, ini di Thailand sangat diminati sama orang-orang sana. Wah, ini rimbun sekali mas. Ini burlenya rimbun ini. Tinggal tuh siap cacah. Siap cacah. Banyak banget kan? Mantap. Betul kan, tetangga saya ini emang tanamannya mantap-mantap. Namanya juga suka. Nah, ini juga ada pilo yang lumayan cantik daunnya nih. Coraknya nih antara hijau terus apa ya, agak putih, terus ada pink, batangnya merah. Ini Painted Lady namanya. Painted Lady. Cantik dia nih tuh, batangnya merah. Iya, cantik betul. Daunnya bercak-bercak. Cantik dia. Oke, apa lagi ya? Oke, yang sebelah sini mas, coba apa aja nih? Sebelah sini ada Simonium Albo. Wah, putih. Wah, ini udah rimbun banget ya mas. Cantik bener cantik ini. Cantik nih, meskipun apa harganya murah, tapi tetap cantik dia nih kalau diturusin gini kan. Cantik teman-teman. Kalau kita rawat, pokoknya semua tanaman itu cantik. Pokoknya yang murah. Pokoknya hobi dulu ya mas ya. Suka dulu. Suka dulu. Masalah profit nantilah belakangan. Yang penting kita hobi dulu. Terus di sini ada
Jose Buono, tapi ya cuma daun pancing aja. Ya, lagi progres dulu. Ini ada Brantianum. Brantianum ini juga cantik daunnya nih. Ada beberapa. Ini lagi in di kalangan orang-orang Eropa nih. Terus ada Anthurium Magnificum X. Nah, tapi nggak tahu nih X-nya apa nih. Ini lumayan cantik juga kok nih. Hybrid ya mas ya? Hybridnya. Terus di sini ada Black Velvet. Nah, ini dia nih. Ini alokasia yang fenomenal di tahun 2020-2021 ini. Cantik. Cantik ini benar-benar nih. Daunnya hitam kan? Lumayan. Lumayan, ini lumayan banyak daunnya nih. 1 2 3 4 5. Biasanya cuma 3 daun tumbang. 3 daun tumbang ini alhamdulillah. Ya. Udah ada beberapa daun tapi masih bertahan. Ini alokasia ini emang terkenal susah-susah gampang dirawatnya, alokasia teman-teman. Gampang-gampang susah. Ini di sini ada Monfar. Dan Monfar nyiprit aja sih, ekonomis. Ini alhamdulillah akarnya udah jalan. Ya. Nah, betul betul. Baru katingan pucuk. Mudah-mudahan sehat. Terus ini juga ada Monfar lagi. Monfar nyipit versi ekonomis aja ini. Ya. Yang penting nambah koleksi. Iya, yang penting nambah koleksi. Nah, ini apa nih? Far kok besar sekali nih, Mas. Ah, ini juga salah satu tanaman favorit saya meskipun murah ya. Ini adalah Epipremnum Var. Ya. Epipremnum Var putih. Dia varnya putih ya. Kalau yang kuning kan kujang. Kalau yang ini yang var putih. Tapi ya ini warnanya juga kuning kan. Enggak tahu tuh. Kayak apa marble gitu ya. Cantik juga dia nih kalau udah belah terus ada apa var putihnya. Ini lagi tak cangkok, nanti tinggal di cutting. Tinggal di cutting permisa. Ini ada awas hati-hati. Ada Anthurium kesukaan saya juga nih. Rimbun sekali. Anthurium sirih. Wah, ini ibu-ibu seneng banget ini kayak gini nih. Lumayan udah gede. Gede banget nih. Teman-teman, setelah pak tangan aja udah lebih lah. Udah 1 kilo. Ini terbilangnya sulit juga loh nanam Anthurium sirih ini. Gampang-gampang susah. Cantik ya. Berotot. Berotot kayak aderai. Tapi ada yang lebih berotot lagi sih. Harganya juga lebih berotot. Harganya lebih berotot. Anthurium luxurian ya. Oke. Di sini ada Monstera, ada Magnificum Norte, ini ada daun barunya, ini ada apa? Harlequin. Terus di bawah sini ada Sente-sentean. Wah, Sente-sentean nih. Sente variegatanya nih. Alias lompong. Lompong nih ya. Lumayan cantik sih ini. Tapi kalau yang babynya ini lumayan susah ini. Nih. Dia itu enggak gede-gede. Susah gedeinnya nih. Enggak tahu apa saya yang kurang begitu bisa merawatnya atau gimana, tapi ya aduh lama banget. Nah, itu. Kalau yang salah satunya tanaman jadi mahal itu karena perawatannya, teman-teman. Oke, di sini ada keladi. Cat limpah, ini juga cantik ini kemarin sempat diimpor juga nih ke Thailand, banyak permintaan sama Syngonium Varcun ya. Ini cantik dia. Terus di sini ada Syngonium Var kuning yang durhaka. Tetap kita rawat. Pokoknya tetap kita rawat. Jadi story-nya gini, teman-teman. Meskipun dia durhaka, tetap kita rawat. Iya, kita cerita sedikit aja. Ini
apa ya, terahnya atau keluarganya itu kuning. Terus saat lelang itu diliatin gitu kan, karena emang lagi mahal-mahalnya, kita beli yang masih hijau. Masih hijau. Tapi ya kita lihat dulu ke depannya seperti apa. Ya paling ini nanti kita buat eksperimen. Eksperimen yang durhaka-durhaka kayak gitu. Oke, terus di sini ada Monstera nih. Nah, ini ada cerita menarik ini. Jadi Monstera kita ini habis di treatment nih, asalnya hijau nih. Oke, ceritain langsung aja, Mas. Jadi ini tuh aku kemarin nyoba-nyoba. Ya, namanya orang pengen nyoba ya. Ini tak kasih streptomycin kemarin karena ada beberapa tutorial di YouTube. Ya kalau berhasilnya sih berhasil ya, karena warna daunnya itu sudah berubah. Tetapi memang di sini cuma warna daun aja yang memudar. Dia harapannya kan pengennya far ya, tapi tidak terjadi. Tapi yang nggak tahu kedepannya nanti mungkin di sini saya harapannya dari apa? Dari tunas barunya nanti tak potong. Mungkin di situ nanti dia akan bermutasi. Mudah-mudahan nanti di situ muncul apa mutasi baru dari Monstera ini sih. Oke, nanti kita bikin tutorialnya. Kita skip dulu yang ini. Tapi ini udah mulai ngefar sih. Udah kelihatan sih. Kelihatan nih, dari batang aja udah putih. Udah putih ya kan. Ya nanti coba kita lihat, namanya juga percobaan, bisa gagal bisa berhasil. Oke, itu teman-teman tanaman-tanaman koleksinya Mas Imam. Nama Instagramnya apa, Mas? Jangan lupa follow akun Instagram kami di florigo.id. Florigo.id. Oke. Salam penutup dulu lah. Oke. Tetap mencintai tanaman, karena mencintai tanaman nggak ada ruginya ya. Tanaman terus berkembang, terus tumbuh selagi kita rawat. Jadi syukur-syukur nanti ke depan tanaman itu bisa jadi pemasukan buat kita. Tapi kalaupun tidak, toh kita sudah menyukainya. Oke. Jadi tetap mencintai tanaman hias. Tetap mencintai tanaman hias, ya. Hobi tanaman hias. Lihat keindahannya, profit belakangan aja. Ya tapi tetap, nah, profit itu nanti akan mengikuti. Oke teman-teman, sekian dulu dari channel Green Amarta. Semoga yang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang lapang. See you next time and bye-bye.